खोलोगे? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Maulid harus semangat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita bisa memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini juga tidak lupa kita tetap menyampaikan selawat dan salam keharibannya. Semoga syafaatnya selalu terlimpahkan kepada kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Suparmo, ya, Bapak Agus Suparmo. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Salur, Pejabat yang mewakili, Bapak Kepala Dusun Logok Beru, adik-adik panitia PHBI, bapak-bapak, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Pada hari ini kita patut berbangga. Karena apa? Di dalam hati dan pikiran kita masih kita tetap mengingat kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita memperingati hari kelahiran beliau. Nah, jadi pada hari ini kita bisa saling nasihat menasihati, saling peringat memperingati, juga kita mengenang bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Insyaallah keselamatan kita di dunia dan di akhirat akan selalu terjaga kalau kita selalu mengikut kepada ajaran-ajaran beliau. Tadi sudah disampaikan oleh panitia penyelenggara dari Pak Kadus, juga Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, tentang makna daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar kita beramai-ramai berkumpul di masjid ini, tetapi ada manfaatnya, ada hikmah yang kita ambil, ada semangat perjuangan dan akidah yang tetap bisa terjaga. Kepada adik-adik semua, remaja putra maupun putri, generasi penerus pejuang Islam, insyaallah akan selalu tetap pada petuah orang tua kita di sini dengan menjalankan apa yang memang syariat. Yang dia maksudkan di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti ini adalah menanamkan rasa jiwa atau semangat juang kita ya dalam mempertahankan yang namanya akidah. Karena apa? Akidah ini gampang masuk tetapi gampang juga keluar, gampang juga pergi. Pada kondisi sekarang, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita semua sudah mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, banyak hal gangguan kita, ya, banyak sekali gangguan kita dalam melaksanakan atau memegang teguh keyakinan ini. Dan banyak juga kita tidak sadar situasi dan kondisi ini yang sangat akan bisa merubah situasi dan keadaannya. Sekarang hari ini Islam, bisa saja besok lusa ya, mohon maaf pada adik kita remaja putri khususnya ya,
saking cintanya kepada si B, dia tidak lihat identitas agama. Ya, ini yang amat sangat kita sesalkan. Maka dari itu mulai dari pendulang, ya, adik-adik remaja putri, mari saling jaga, mari saling jaga. Nah, momen seperti inilah kita bisa saling ingat mengingatkan. Mohon maaf nih Pak Ustadz, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, tokoh-tokoh termasuk baru yang ingat ini Bapak Ustadz Nuridah ini sahabat tiang di sejak tahun 90 nih. Dulu malam-malam tiang kesini belajar sama beliau. Masa lalu ini khusus nih. Insya Allah itu masih tertanam pada tiang sebagai warga Nahdlatul Wafa. Ya. Itu pun tujuannya adalah bagaimana mempertahankan akidah benteng kita dari semua yang merusak daripada ajaran kita. Sehingga dia inspirasi juga ya ketika dia masuk ke dunia politik. Alhamdulillah berkat doa Pak Usame di sini, tiang dimandatkan, dipercaya jadi anggota DPR sejak tahun 2004 yang lalu. Ya sudah 17 tahun lah Niki punya merek anggota DPR. Tiang tidak berbangga diri dalam artian kalau tidak bisa tiang untuk bagaimana berbuat kepada kemasyarakatan umat. Kenapa? Partai tiang ini partai bulan bintang, partai Islam. Tujuannya adalah bagaimana mempertahankan akidah kita dan bagaimana mempertahankan eksistensi umat Islam di negara yang 85% di Indonesia ini. Sekarang kita kalau di komunitas Islam masih kita berbangga, Pak. Tetapi ingat di sisi politik kita banyak sekali kita dimainkan. Kenapa? Ini sangat berbahaya Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Politik ini bisa membalikkan situasi seperti membalikkan telapak tangan. Maka dia ingatkan ya, tidak bisa kalau umat Islamnya tidak berpolitik. Harus kita berpolitik. Tapi tujuannya adalah politik yang bisa mengayomi umat Islam, bisa melindungi umat Islam, bisa mengembangkan umat Islam lewat partai mana saja. Ingat, ya? Bukan karantiannya PBB, harus pilih PBB saja. Tapi lewat partai mana saja, silahkan. Dan tentunya itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian melihat figur di situ adalah figur yang betul-betul memperhatikan umat Islam. Ada banyak mereknya si A, si B, tetapi dia tidak, kepentingan politiknya tidak berpihak kepada umat Islam. Ya, contohkan sekarang ya. Umat Islam di Indonesia 85% dari hampir 300 juta, itu artinya lebih dari 175 juta itu adalah umat Islam. Tapi bagaimana warna kebijakan-kebijakan yang berbahasa Islam di Indonesia? Jauh. Sekarang dari sisi penataan ekonomi, negara kita mengarah ke sosialis, lebih kepada individual. Bagaimana berbentuk usaha dalam bentuk syariah masih jauh juga. Begitupun dari segi lambang yang mencerminkan bahwa kita ini mayoritas Islam. Coba lihat Malaysia. Malaysia itu hanya 50% umat Islam, tetapi kebijakannya selalu bernuansa Islam. Rekrut TNI saja, rekrut tentara saja, kalau dia tidak bisa ngaji, tidak bisa. Kalau kita akan mengarah kepada negara sekuler. Gitu. Tahu namanya negara sekuler? Islam bisa saja KTP. Ya, Islam bisa saja KTP. Soal mengaji, soal sholat ibadah lima kali sehari semalam di masjid, itu urusan masing-masing orang. Nah, ini perbedaannya. Tetapi kalau kita menempatkan Islam sebagai sumber dari segala sumber hukum, insya Allah kita akan sangat bangga dengan Islam yang di mayoritas Islam negara ini. Pada tahun 2020, kita semua umat Islam mungkin hampir tidak sadar. Sekarang penguasa ini tahu. Ya jujur saja yang berkuasa sekarang ini kan yang berlambang merah sih kan. Itu mencetuskan undang-undang namanya ideologi Pancasila. Apa isinya undang-undang ideologi Pancasila itu?
yang sangat substansi sedikit demi sedikit akan merubah eksistensi umat Islam itu adalah bagaimana identitas kita itu mau dihilangkan. Contoh sajalah, pendidikan agama menurut versi pandangan orang-orang sekuler, orang-orang awam, itu hak asasi masing-masing orang. Maka daripada itu, agama silakan diajarkan, dikembangkan di rumah-rumah masing-masing kita yang beragama Islam. Tidak diformalkan. Itu buahannya. Kalau tidak ada pendidikan formal di pendidikan Islam kalau tidak ada mata pelajaran agama Islam bagi kita yang beragama Islam di pendidikan formal, maka bagaimana rupanya kehadiran negara dalam membela kita? Tidak ada. Kita bisa bayangkan banyak orang-orang tua kita yang tidak bisa mengaji, yang belum tahu juga paham sekian persen tentang hukum fikih, hukum usul dan lain sebagainya. Bagaimana dia akan menurunkan ilmu agamanya kepada anak-anak selanjutnya? Akan mengarah juga bagaimana mengatur tentang bagaimana kita belajar secara umum di sana ada pengajian-pengajian. Sekarang kita masih bebas, Pak. Tetapi kalau undang-undang itu bisa dilaksanakan, sudah dilaksanakan, maka itu sudah tahap kedua akan pada tataran kehadiran umat Islam. Kenapa? Kita sempat kecolongan pada tahun 70-an sejak ada namanya Menteri Agama, Menteri Pendidikan waktu itu Dato' Yusuf. Dia menghapus semua sumber-sumber referensi agama itu dari kitab kuning yang berbahasa Melayu. Sekarang tidak ada ditemukan itu referensi di pendidikan itu. Karena sudah dihapus oleh zaman Dato' Yusuf zaman itu. Itu kita sebut saja Menteri itu Kristen waktu itu. Sehingga kebijakannya berbau bagaimana menghantam kita yang mayoritas. Nah, kemarin tahun 2020 itu, ya syukur masih dipending. Tapi ingat, siapa yang berkuasa itu banyak cara untuk bagaimana mengkebiri kita. Coba, adakah tokoh-tokoh yang sekelas tokoh-tokoh nasional sekarang kita yang bisa menghimpun kekuatan umat Islam secara nasional? Belum ada. Baru saja muncul sekelas Habib Rizik saja sudah dibantai. Karena apa? Kekuasaan yang sekuler tidak akan memberikan ruang kepada umat Islam. Itu. Nah, ini tiap sampaikan pada acara Maulid ini supaya menjadi renungan kita, Pak. Tiap sampaikan rakyat dengan politik. Kalau tidak setuju dengan tiap, masih banyak figur-figur yang lain yang masih membela Islam. Tolong di situ. Yang titipkan di situ. Tak setuju dengan tiap, masih banyak yang lain. Ini skup nasional saya sampaikan. Sekarang ini ada juga yang mengarah ke Lombok Utara. Ya, meskipun kita tidak paham juga, aku tidak tahu secara detail. Dia pakai songkok juga, Pak. Mungkin bisa pakai sorbat juga seperti tiang. Apa saja yang bapak-bapak mau bisa saja. Mau Al-Quran, mau Iqra, mau bangun ini aja dikasih. Tapi labelnya label B bisa. Ayo. Yang kita cari keberkahan, Bapak. Ada satu masjid pernah tiang saksikan tiang anggota DPR di wilayah setempat, tetapi tiang tidak diundang, tetapi ada anggota DPR yang dari sebelah itu yang diundang untuk meletakkan batu pertama. Apa yang kita dapatkan? Nah, ada berkahnya di situ. Setidak-tidaknya Bapak K penghulu ini kalau dia memakan batu di situ, dia meletakkan dan berdoa, insya Allah ada berkahnya. Ini tiang berbicara secara politik di sini. Kalau kita sekarang akan percaya kepada orang yang tidak kenal identitasnya, yang tidak tahu di situ apa sih hati nurani yang sebenarnya, maka akan berdampak kepada kita ke depan. Nah, ini yang tiang tekankan secara politik. Ini tiang ngambil contoh ya, ketika bagaimana tahun 55 dulu ya, bapak-bapak orang tua kita yang mungkin bertanya kepada Bapak Baloknya lah terdahulu ya, bagaimana ketika Masumi menang pada pemilu tahun 55? Itu adalah partai Islam pertama yang didukung oleh Muhammadiyah, NU, NW, Polisi, semua organisasi Islam di situ menang pada pemilu 55.
Konsep yang ditawarkan adalah konsep Islam negara Indonesia ini. Dengan tentunya lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agama kita ya untuk kita. Tetapi disitulah rahmatan lil alamin yang ditunjukkan. Kalau kita yang berkuasa, insya Allah semua akan sejahtera. Nah, buktinya apa? Pengelolaan sumber daya Allah itu bagaimana kita atur secara agama Islam. Akibat tersebutlah banyak kekayaan alam kita ini dikelola oleh banyak sumber daya alam kita ini yang nilainya triliunan itu ingin dikelola oleh orang-orang luar, oleh negara-negara adidaya. Ada Amerika, ada Rusia, ada Cina dan lain sebagainya. Tetapi karena kebijakan, kita harus mandiri. Kita keluar dari itu, kita bisa membangun. Akibat itulah terjadi gap di dalam politik Masumi dulu, Partai Islam waktu itu. Apa katanya? Pertama yang diracunnya adalah pengurus-pengurus Masumi. Karena pengurus-pengurus Masumi waktu itu adalah para alim ulama, kiai, tuan guru dan lain sebagainya. Apa katanya? Bapak-bapak para kiai, para alim ulama, bapak-bapak ini orang suci, tidak usah ikut berpolitik, karena politik itu licik, politik itu kotor, politik itu saling fitnah, saling bunuh dan sebagainya. Akhirnya banyak yang berpengaruh. Sehingga apa? Kekuatan Masumi menjadi berkurang. Sesudah itu akhirnya apa? Diganggulah dan dijebaklah Masumi. Dikatakan ikut mendukung pemberontakan, salah satu pemberontakan waktu itu. Sehingga partai yang berkuasa waktu itu, partai Islam, jadi partai terlarang, bayangkan. Seperti itu cara mengebiri kekuatan-kekuatan Islam. Nah sekarang kita, pada zaman sekarang ini, adalah sisa-sisa daripada kejayaan masa lalu. Hutang kita sudah 5.000 sekian triliun sekarang ini. Ya, kalau lahir anak cucu, anak jari kita sekarang ini, begitu lahir, wah paling tidak selain 20 juta itu sudah menjadi penanda utang. Beda kayak negeri Qatar. Kalau di Qatar begitu lahir seorang anak manusia, di situ warganya, dia sudah dapat jaminan 200-250 juta. Jaminan hidup, bayangkan. Nah sebenarnya kalau dikeluarkan dari konsep Islam sejak tahun 55 dulu, kita mungkin seperti negara Qatar. Bayangkan itu Papua itu hampir 3.000 triliun penghasilan setahun. Ya, kemarin saya sebagai anggota pansus RTW di DPR Provinsi ya, saya kunjungan ke Dompu, itu di salah satu kecamatan itu, ada yang menghasilkan tambang emas. Menghasilkan emas, yang penghasilan bisa 1.000 triliun, Pak. Itu di Dompu. Kalau di Nyuman sekarang itu sudah habis ini. Sudah tidak ada lagi. Tapi seberapa kekuat hasil dari itu kembali kepada negara Indonesia, kembali kepada kita di dapat cipratan di Lombok Utara ini. Di situ masih kita jauh panggang daripada api. Nah ini maksud tiang sampaikan secara politik Bapak dan Saudara sekalian. Kalau ada besok bisa ada yang nyalon Pak, komit gak kepada perjuangan Islam? Itu saja pertanyaannya. Mungkin tiang, nasib tiang kalau di politik 5-10 tahun mungkin sampai di situ. Tetapi sesudah itu perlu kita tanamkan dari sekarang. Kita wajib umat Islam di penduduk di Lombok Utara 240.000 banyaknya. Yang non kita ini hanya sekitar 40.000. 100.000 masa kita akan dikalahkan oleh yang minoritas. Tetapi ingat, sekali lagi, dia pola pandangnya seperti apa? Itu yang perlu kita tahu. Sebab bisa saja mereka Islam tapi tidak peduli dengan Islam. Nah, yang sangat berbahaya lagi yang sampaikan bagaimana supaya politik Dr. Snok Hogre yang memecah umat Islam di Aceh itu ya. Itu orang Belanda dulu, karena Aceh ini sangat sulit kekuatan Islam itu melalui para alim ulama dan guru ya. Sehingga apa, Dr. Snok Hogre ini dia pergi ke Mekah belajar Islam 6 bulan dia belajar di Mekah belajar Islam, pulang-pulang dia pakai sorban. Nah dari situlah mulai bikin pengajian seperti alim ulama lah. Dia memecah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, mulai saat itulah Islam Aceh bisa dikalahkan. Kalau tidak itu tidak bisa. Supaya itu tidak terjadi juga di, kita sebutlah di Lombok Utara itu. Sekarang praktek-praktek seperti itu ada, Bapak. Kita tidak tahu mereknya. Nah, kalau kita pakai songkok lebih bagus songkoknya dari tiang ini ya.
lalu dia bagaimana berusaha masuk dari dalam. Itu yang dilakukan. Nah, jadi mungkin itu pesan-pesan Tiang pada memperingatkan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena bagaimanapun ya, wajib dia sampaikan secara ini pada kesempatan ini. Karena apa? Sekali lagi, tidak bisa kita tidak ikut berpolitik itu. Tapi politik yang bagaimana? Politik yang membela Islam. Ya, itu yang Tiang bisa tekankan. Karena apa? Kalau tidak kita ikut ya, maka sangat susah. Mohon maaf, contohkan saja lah pilkada, ya. PNS itu tidak boleh ikut berpolitik katanya. Tetapi ketika seseorang pejabat di situ, eselon 1, eselon 2, camat tidak membantu salah seorang figur di situ, maka jangan harap itu menjadi dapat jabatan. Karena 13 eselon di sini nonaktif karena dianggap tidak mendukung yang sebelah, misalnya. Itu artinya mengisyaratkan kepada semua pihak ini harus ikut andil memberikan warna, begitu. Nah, tapi kalau masalah saya terlibat atau tidak terlibat, terus tidak dilibatkan di situ urusan lain lah, begitu ya. Tetapi yang saya sampaikan ini adalah pada konteks arah daripada negara Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Yeah. Jadi mohon maaf Bapak Ustaz, nanti lebih rinci Bapak Ustaz akan memberikan siraman rohani pada Maulid ini ya. Mungkin Tian juga seperti Pak Khoir tadi Niki ya, Pak Husnul Niki ya, Tian juga mohon izin pamit. Tian ada 3 tempat undangan hari ini. Bahkan sebelum mulai tadi itu jadi ditelepon di repet juga ya. Habis ini juga ada di Pemenang, ada juga di situ di Solo kalau salah ya. Nah, dari itu maaf mungkin dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan ya. Tapi ini spirit yang buat kita bersama berpegangan ya. Mohon maaf Pak Desa, Pak Sekres, salam saya sama Bapak Kepala Desa ya, yang hormat sama beliau. Karena dulu alhamdulillah Desa Salut ini adalah desa yang tiap paling banyak dapat suara dulu. Hingga kemarin ya, begitu dibisikin dan sama Ketua Remaja maupun Pak Kadus, insya Allah jangan hadir kalau Desa Salut ini. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.